Halo, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang cedera pada tangan. Unik memang, justru di kala pandemi ini, kejadian kecelakaan atau cedera pada tangan tidak berkurang. Di antaranya karena kecelakaan lalu lintas, motor pada umumnya, tetapi tidak selalu. Kemudian yang menyedihkan adalah kejadian perselisihan atau perkelahian antar geng, antar kelompok anak muda, atau antar kelompok kriminal. Yang menyedihkan lebih lagi adalah kejadian perampokan. Oleh karena perampok yang tidak lagi punya hati, tidak hanya mau merampas barang milik orang lain, tapi juga menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya. Tapi saya tidak akan bicara soal kriminalitas. Yang saya akan sampaikan adalah bahwa cedera pada tangan bisa terjadi di kejadian sehari-hari dalam rumah tangga. Ini yang disebut sebagai cedera rumah tangga. Saya baru saja selesai melakukan upaya untuk menolong seorang ibu yang tanpa sengaja dia tidak menyadari mengambil gelas botol terbuat dari bahan gelas yang pecah. Sehingga pada waktu dipegang, tepi pecahan botol itu merobek tangannya dan mengakibatkan luka pada telapak tangan. Walaupun kalau diukur barangkali hanya sekitar 3-4 cm, tetapi ibu itu menderita. Mengapa? Karena dua sisi jari kelingking dan jari manis tidak dapat ditekuk. Jadi kalau diminta untuk menggenggam, apa yang tampak adalah ibu jari dan telunjuk serta jari tengah bisa ditekuk, tetapi kedua jari ini tidak bergerak. Apa yang terjadi? Anda tahu sebabnya. Ya, Anda benar. Anda kenal apa yang disebut sebagai tendon. Tendon pada ibu ini putus, khususnya pada jari kelima dan jari keempat sebagai contoh kasus yang sedang saya bahas pada kesempatan kali ini. Tendon tidak lain adalah struktur kabel, tali yang menggerakkan sendi. Dalam hal ini, yang saya bahas adalah penggerak sendi-sendi pada jari, baik sendi pangkal, sendi tengah, maupun sendi di bagian ujung. Nah, kalau tendon itu putus, tentu saja fungsi akan sangat terganggu. Maka sang ibu membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini tentu saja adalah pertolongan pembedahan. Bagaimana pembedahan dikerjakan? Berbeda dengan sekarang, pekerjaan untuk menyambung tendon ini dilakukan dalam bius umum, tidak dikerjakan dalam keadaan sadar. Jadi dengan demikian membutuhkan persiapan yang lengkap untuk sampai pada kesiapan untuk mengalami pembiusan umum dan juga pembedahan di kamar operasi. Sekarang, operasi untuk menyambung tendon yang putus itu dapat dikerjakan dengan bius lokal. Artinya, Anda tidak perlu berpuasa dan Anda dapat merasakan proses perjalanan untuk operasi. Biasanya, saya akan mengajak mereka yang membutuhkan pertolongan ini untuk memikirkan lagu sehingga tidak perlu stres, tidak perlu tegang berlebihan. Ya, betul. Normal bahwa setiap diri kita kalau harus masuk ke kamar operasi, datang ke rumah sakit saja, juga sudah ada level of stress, tegang, takut, cemas. Tetapi kalau itu menjadi penghalang bagi kita, maka tidak dapat berfungsi ini jari-jari. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan adalah tindakan pembedahan dengan keadaan sadar penuh. Jadi, yang unik adalah ketika sadar penuh itu dapat dikerjakan, maka waktu kabel sudah disambung,
tendon sudah disambung, yang putus itu ya, dapat dilakukan pemeriksaan secara langsung di meja operasi untuk memastikan bahwa sambungan telah bagus hasilnya. Karena ketika pasien, orang yang sedang dioperasi tidak dalam keadaan terbius, maka bisa diminta untuk menggerakkan jarinya. Dengan demikian, dalam keadaan luka masih terbuka, dokter dapat melakukan pemeriksaan, pengecekan apakah kabel tendon itu meregang kembali dan berpotensi untuk putus pada waktu digunakan untuk bergerak. Konsekuensi lain yang bagus pada teknik operasi yang disebut sebagai fully awake hand surgery, bedah tangan dalam keadaan sadar penuh ini adalah tidak perlu dilakukan pemasangan bidai dengan tali-tali yang digunakan untuk proses menjalani latihan. Oleh karena pemeriksaan atau pengecekan di atas meja operasi, di kamar operasi sudah dilakukan bahwa sambungan bagus, maka dalam 3 hari mereka yang sudah melakukan operasi dan kabel tendonnya sudah disambung dapat segera melakukan latihan untuk proses pemulihan. Latihan diperlukan karena bila tidak dilatih, tendon yang sudah disambung akan membuat jari-jari macet. Jadi latihan sangat diperlukan. Saya akan berjumpa Anda bila Anda punya pertanyaan. Bye.